Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nob Motovlog. Wah, gua ngeri di depan ngerem-ngerem mendadak. Apa dikelaksonin Pak? Pak, udah tahu macet. Tuh. Tahu jalan macet masih jadi klakson. Sabar, sabar belum pas apa-apa. Mereka-nya banyak banget bro yang jual dadakan di sini untuk berbuka. Jadi kalau di bulan puasa itu nggak susah mencari cemilan atau mencari tajilan. Banyak, tinggal kita milih. Biasanya kita harus cari kemana kan, harus bikin dulu. Sekarang tinggal beli aja bro. Yang penting ada duit ya. Wah mantap mobilnya, variasinya, modifnya bisa itu lebih mahal dari mobil tuh, harga mobil. Cuma apa namanya tuh, kendalanya atau nggak enaknya macetnya itu bro, bertepatan dengan orang pada pulang kerja. Jadi macet. Aduh, Bapak. Kacau. Main langsung aja. Ntar nggak jadi lebaran lu, Pak. Jadi di sini kita muter-muter aja. Ya, semoga kalian menikmati bro, menikmati kok macet yang kurasakan. Gue gak berani ini motong jalan ke kanan, takut nyangkut. Wah, manusia silver lagi usaha mencari uang untuk lebaran. Anda belok ke kanan tapi ngambilnya ke kiri, kan Paul. Oh, gua pikir belok ke kanan. Nah, tetap lurus dia. Aduh. Oh iya bro, tadi gua baru bayar pajak motor. Nah, baru gua bayar pajak. Lumayan ya pajaknya ya. Karena gua beli motornya second, gua pengen balik nama langsung tadi. Ternyata balik nama karena gua progresif yang keempat hampir 2 jutaan ya. Progresif keempat ya gua nih. Jadi motor gua yang di tracker udah gua jual, tapi ininya belum gua ini, belum gua brokir plat motornya. Belum gua blokir plat motornya, jadi tetap kena progresif gua.
kena progresif yang harusnya ini pajak CBR ini murah bro, hanya 500-an ya. Karena KTP-nya KTP orang lain ya, kalau nggak menggunakan KTP aslinya itu untuk ini gua melalui Wiro Jasa bro ya, melalui Wiro Jasa untuk keseluruhannya kena 800-an kalau tidak menggunakan KTP yang atas nama STNK. Kalau menggunakan KTP STNK ya paling kena 600 ya. Yang mahal itu kan admin ya. Terus gua bandingkan dengan kalau gua balik nama di motor, karena Jakarta Timur, KTP gua juga Jakarta Timur. Jadi kenanya 1,6. Itu untuk progresif pertama. Ya kan? 1,6. Nah, gua pada saat estimasi lagi tadi ternyata kena progresif keempat. Kena progresif keempat ya, naik jadi 1,9. Akhirnya gue memutuskan untuk bayar pajak aja, kena 850-an, bayar pajak aja gue. Jadi alhamdulillah nih pajak motor baru gue bayar lagi. Nah kemarin tanggal 27 pajaknya mati. Jadi gue tanya-tanya sama pihak Biro Jasa tadi, kalau denda itu bayarnya berapa gitu. Ternyata denda itu 24.000 itu untuk 1 bulan bro. Jadi 1 hari sama dengan 1 bulan ya, 1 hari itu sama dengan 1 bulan. Terus kalau ada progresif, misalkan gua mau balik nama, dihitungnya progresif pertama pajaknya yang dihitung. Jadi kalau ada telat ya yang telat yang pertama di progresif pertama yang kena. Paham nggak maksud gua bro? Jadi 24.000 itu yang kena denda gua. Jadi gua karena itu gua nggak jadi balik nama lagi tadi. Aduh, udah mau hari raya bro, udah mau hari raya Idul Fitri, gua harus berhemat ya. Nanti setelah Idul Fitri baru gua start lagi modifikasi ya. Gitu bro. Jadi seputaran pajak seperti itu bro. Jadi ini CBR ini, karena bukan KTP gua, nah gua beli second dan pajaknya 2 hari setelah gua beli mau mati, jadi gua perpanjang ya, itu pajaknya 500-an. Ini kalau melalui Biro Jasa bro ya, untuk adminnya sekitar 350 kalau gua nggak salah tadi, 350. Nanti gua tampilin dah estimasinya tadi, perinciannya lah dari Biro Jasa. Nah kalau untuk balik nama Jakarta Timur ke Jakarta Timur ya, itu kena 1, kalau progresif pertama 1,5. Nah, tinggal tambahkan aja, 1 kali progresif itu 150.000 ya. Nah itu tinggal kalikan aja progresif keberapa, progresif keempat ya, itu lebih mahal ya. Oh, mepetin gua. Untung gua enggak pakai knalpot racing. Gua aja mau beli knalpot racing. Semoga beli yang full system. Ya, cuman gua masih bingung sih. Bingung, takutnya suaranya kurang bagus kalau beli di online shop. Jadi, kembali lagi ke pajak tadi, bro. Akhirnya gue memutuskan seperti itu, dan sekarang alhamdulillah
sudah gua bayar. Motor gua pajaknya hidup panjang ya. Palingnya sampai 2025. Alhamdulillah. Mungkin itu aja bro ya, seputar ya muter-muter lihat takjil, ternyata nggak ada yang jualan. Akhirnya ya itu gua bahas terkait pajak motor CBR 150R. Gitu bro. Ya. Gua tahu dari kalian bermanfaat ya informasi ini ya. Oke mas bro. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.